Saya Cik Am, Senior Counselor, Inovatif di Hatiku. Hai, saya Aiza, Inovatif di Hatiku. Saya Yahudin Muhammad Yassin, Inovatif di Hatiku. Hai, nama saya Kana, Inovatif di Hatiku. Saya Aini, Inovatif di Hatiku. Saya Arisha, Inovatif di Hatiku. Hai, saya Ain, Inovatif di Hatiku. Saya Wanu Fazira, Inovatif di Hatiku. Saya Nofahana binti Zul, Inovatif di Hatiku. Saya Asma Amanina, Inovatif di Hatiku. Hai, saya Hamka, Inovatif di Hatiku. Saya Muhammad Helmi bin Abdul Rahman, Inovatif di Hatiku. Nama saya Nurul Al-Aqila, penolong pendaftar Kolej Inovatif Antarabangsa, Inovatif di Hatiku. Hai, nama saya Ahmad Faiz bin Abdul Razak, Inovatif di Hatiku. Saya Abdul Rahman bin Kasbi, pendaftar Kolej Antarabangsa Inovatif. Inovatif di Hatiku. Inovatif di Hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada pendengar setia Innovative Business Channel. Dan pada hari ini kita nak bawakan satu topik yang sangat penting, iaitu hala tuju selepas FSPM. Ya, kenapa topik ini dipilih? Disebabkan pada 10 hari bulan Jun yang akan datang ni, tak lambat dah, lagi dalam dua hari sahaja lagi. Para pelajar ataupun calon-calon SPM bakal menerima keputusan mereka. Jadi hari ini dalam masa 15 minit slot IBC yang diberikan kepada saya, saya ingin mengulas sedikit tentang apakah hala tuju selepas SPM, especially di dalam situasi pandemik COVID-19 ini. Yeah, apa peluang dan ruang yang ada buat para pelajar lepasan SPM di luar sana untuk menyambung pelajaran mereka. Okey, yang pertama sekali, tanpa berlengah, yang pertama, ada dua persoalan. Patutkah saya sambung belajar atau saya terus bekerja? Macam mana? Apa pendapat korang semua? Apa pendapat adik-adik semua? Okey, dekat sini saya nak bagi satu ulasan ataupun satu pengiraan lah secara kasar, kan. Sama ada patutkah kita terus bekerja selepas SPM ataupun sambung pelajaran. Okey, mari kita buat calculation yang mudah. Okey, kebiasaannya jika anda nak terus bekerja selepas SPM, agak-agak berapakah gaji? Okey, di Malaysia kebiasaannya kita dah ada gaji minimum, iaitu 1200, ya. Kita katakanlah 1200 gaji minimum. Okey. Dan dalam masa yang sama, anda juga ada pilihan untuk sambung belajar. Okey, nak sambung belajar ke mana? Okey, untuk lepasan SPM anda boleh terus sambung belajar di peringkat sijil ataupun diploma, ataupun boleh juga masuk ke program persediaan seperti asasi atau juga STPM, kemudian melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda. Okey, kita ambil satu contoh yang mudah, iaitu belajar di peringkat diploma. Okey. Mari kita tengok perbezaan gaji di antara pelajar lepasan SPM dan juga pelajar lepasan diploma. Okey, di sini saya nak ambil pelajar lepasan SPM. Kalau buka mudah.my atau beberapa lagi lah website-website yang ada dekat dalam tu, job vacancy untuk lepasan SPM, kebanyakannya akan mengatakan bahawa gaji untuk lepasan SPM adalah RM1,200. Ini tak termasuk allowance, ya. Okey, manakala bagi lepasan diploma, okey, diploma ni agak pelbagai. Sekiranya diploma anda itu sangat unik, sangat very highly technical, mungkin gaji anda melebihi RM2,000. Tapi kalau diploma anda yang di peringkat yang biasa, yang mungkin ramai graduan diploma,
dalam bidang yang sama, mungkin gaji anda lebih kurang RM1,600 hingga RM1,700. Katakanlah kita ambil secara purata RM1,700 ya, untuk lepasan diploma. Okey, di sini ada perbezaan sebanyak RM500 sebulan ya, bagi lepasan mereka yang terus ambil diploma dan bekerja. Gaji you all akan bermula lebih kurang RM1,700, manakala bagi lepasan SPM RM1,200. Okey. Jadi, berbala atau tidak untuk anda sambung belajar lebih kurang tambahanlah lebih kurang 2 tahun macam tu, tapi gaji yang anda akan dapat adalah RM500 lebih daripada sekiranya anda tidak sambung belajar. Okey, mari kita kira. Untuk anda sambung belajar, ada yang masuk ke IPTA, ada juga yang pergi kepada IPTS. Okey. Jadi dekat sini kita ambil sajalah dalam keadaan situasi worst case scenario lah, anda mungkin terpaksa ya pergi, mungkin anda masuk ke IPTS ya, kita ambil jumlah kos pengajian yang lebih tinggi. Okey, kebiasaannya di Innovative International College secara purata yuran pengajian di Innovative adalah lebih kurang RM20,000 di peringkat diploma. Yalah, ada program yang RM25,000, ada juga program yang RM15,000. Tapi kita ambil di tengah-tengah iaitu RM20,000. Okey. Jadi apabila anda bayar RM20,000 untuk program diploma anda di IPTS, bermakna tetapi selepas anda bergraduasi, gaji anda adalah RM500 lebih daripada anda di peringkat SPM. Jadi kita nak tengok dekat sini, kita nak kira kat sini sama ada untung atau tidak. Okey, anda berbelanja RM20,000 untuk mendapatkan additional RM500 income tambahan setiap bulan. Okey, mari kita kira. Kita ambil RM20,000 dan bahagi dengan RM500. Okey. Mengikut pengiraan saya, dalam masa 40 bulan anda akan dapat semula RM20,000. Ini bermakna dalam jangka masa 3.3 tahun sahaja, lebihan pendapatan anda di peringkat diploma itu akan menampung keseluruhan perbelanjaan ya, perbelanjaan pengajian anda di peringkat diploma. Okey, dekat sini inilah keputusan dia. Okey, yang saya nak share dengan you all semua adalah apabila anda mengambil keputusan untuk sambung belajar di orang kata apa, di dalam peringkat awal, di dalam jangka masa 1 tahun ke 2 tahun ya, memang anda terpaksa mengeluarkan duit. Tetapi dalam jangka masa yang panjang, anda akan dapat lebih pulangan daripada keputusan anda untuk sambung belajar. Okey. Ini mengikut pengiraan saya tadi, apabila anda membelanjakan RM20,000 untuk anda pergi mengambil diploma, bermakna dalam masa 3.3 tahun, lebihan pendapatan daripada gaji di peringkat diploma anda ini mampu membayar semula kos pengajian anda. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita lihat pula dalam jangka masa 10 tahun ya. 10 tahun, jadi kita ambil 10 kali 12 bulan dalam 1 tahun, ada 120 bulan dan kita darabkan dengan lebihan RM500 tadi itu. Dan dalam jangka masa 10 tahun, anda akan menerima pendapatan sebanyak RM60,000, melebihi daripada gaji seorang lepasan SPM. Ini dengan mengambil kira tiada kenaikan gaji di peringkat SPM ataupun diploma dalam tempoh jangka masa 10 tahun ini. Jadi,
Dekat sini, apa yang saya nak tekankan lagi sekali kepada para pendengar sekalian, bahawa untungnya seseorang itu sambung belajar kerana dalam jangka masa yang panjang, pendapatan yang lebihan, pendapatan yang diterima daripada pendidikan yang lebih tinggi tolak dengan pendapatan yang diterima di peringkat lebih rendah iaitu SPM akan sentiasa lebih menguntungkan kepada para pelajar sekalian. Alright. So, ini di dalam jangka masa yang panjang, keuntungannya lebih kepada orang yang sambung belajar. Kalau kita nak ambil keuntungan dalam jangka masa yang pendek, seperti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tentunya bagus untuk mereka yang daripada SPM terus bekerja. Okay? Jadi terpulang kepada para pendengar sekalian, adik-adik semua. Adik-adik semua ni nak belajar ataupun nakkan keuntungan dalam jangka masa yang pendek atau jangka masa yang panjang. Okay. Itu persoalan yang pertama tadi. Berkenaan dengan persoalan yang kedua, sekiranya adik-adik semua ingin sambung belajar, okay, terdapat pelbagai mod pengajian yang berada di Malaysia ini. Ini ramai orang tak tahu. Orang ingat lepas SPM, okay, ada 3 pilihan. Yang pertama bekerja, yang kedua pergi masuk STP, yang ketiga masuk diploma ataupun asasi. Okay. Tetapi ramai yang tak sedar bahawa terdapat pelbagai mod pengajian sekiranya anda ingin sambung belajar di universiti ataupun institut pendidikan tinggi. Okey. Apakah mod pengajian yang ada? Okey, mod pengajian yang pertama adalah full time. Okey, full time ni biasa semua orang tahu, semua orang ini adalah conventional lah, makna kebanyakan orang, maybe 80% of the population, 80% of SPM level akan memilih mod pengajian full time. Okay. Dan sekarang ni, semasa dalam COVID-19 ini, ada juga yang dipanggil mod pengajian secara atas talian. Bermakna anda masih boleh berada di rumah, masih lagi boleh enjoy dengan keselesaan rumah, tak perlu nak pindah ke sana ke sini, kan? Masih lagi boleh bersama mak ayah, ya. Tetapi dalam masa yang sama boleh belajar secara online. Terdapat juga mod pengajian seperti ini, dan ketika wabak pandemik ataupun pandemik COVID-19 ini, inilah yang merupakan mod pengajian utama yang ditawarkan oleh IPTA dan juga IPTS. Okay. Mari kita tengok lagi. Apa lagi mod pengajian yang ada di institusi pendidikan tinggi? Yang ketiga namanya adalah work-based learning. Okay, apakah work-based learning ini? Nama itu dah mencadangkan apakah work-based learning. Bermakna, okay, dalam work-based learning ini, anda bukan setakat belajar di dalam kelas, anda juga belajar ketika bekerja, dan pekerjaan ini anda akan ditempatkan di industri oleh institusi pendidikan tinggi tersebut. Dan of course, apabila kita kata work-based learning, work kat situ, bermakna akan adalah juga allowance yang diberikan oleh pihak industri tersebut. Dan ini sangat popular program ini di Innovative International College kerana ianya membantu golongan pelajar daripada keluarga B40 untuk meneruskan pengajian di peringkat tinggi. Kerana anda tak ada setengah orang dia nak bekerja dan dalam masa yang sama nak belajar. Jadi work-based learning ini memberi penyelesaian kedua-duanya kepada pelajar tersebut. Ya. Anda dapat allowance RM1,200 sebulan dan dalam masa yang sama anda juga belajar. Jadi itu adalah salah satu perkongsian bijak di antara institusi pendidikan tinggi, industri dan juga pelajar itu sendiri, di mana ketika anda belajar,
anda juga akan bekerja dan akan mendapat allowance. Okey, saya ambil contoh ya. Saya dah ambil contoh pengiraan. Contoh di Innovative International College, kita ada program Diploma in Hotel Management secara work-based learning. Okey. Dekat Diploma in Hotel Management secara work-based learning di Innovative International College, yuranya adalah lebih kurang RM25,000. Okey. Dan dekat sini, pelajar akan datang ke Innovative International College dan belajar selama satu tahun di dalam kelas. Okey. Semester 1, 2 dan 3 dan pada semester keempat dan seterusnya ditempatkan di industri selama 2 tahun. Jadi bermakna selama anda berada di industri selama 2 tahun, anda akan dibayar gaji sebanyak RM1,200 sebulan. Jadi kita darabkan dengan 24 bulan bermakna anda akan dapat lebih kurang RM28,800 daripada kerja yang anda lakukan secara work-based learning ini. Dan apabila anda dah complete semuanya 3 tahun, 2 tahun setengah ke 3 tahun duration program tersebut, maka anda akan diberikan Diploma in Hotel Management. Jadi menarik tak? Ha? Program kos pengajian adalah RM25,000. Sepanjang anda berada dalam program tersebut, anda dibayar gaji sebanyak RM28,800 dan anda akan bergraduate dengan Diploma in Hotel Management dengan akreditasi MQA. Jadi, inilah salah satu program yang sangat menarik yang mungkin anda boleh explore. Bukan Innovative International College sahaja yang menawarkan program ini, ada banyak lagi institusi pengajian tinggi di luar sana yang juga menawarkan program work-based learning ini. Cuma mungkin adik-adik kena tanya institusi tersebut berapakah allowance yang diberikan. Ya? Ada yang bagi RM500, ada yang bagi RM600, ada yang bagi RM1,000 dan macam Innovative International College, allowance yang diberikan adalah RM1,200. Okey. Selain daripada full time mode, online mode dan juga work based learning, ada juga kita panggil sebagai part time mode. Okey, part time mode ni bermakna anda bekerja secara separuh masa. Kenapa pelajar mengambil part time mode? Kebanyakan pelajar yang mengambil part time mode ini adalah mereka yang bekerja. Okey. Jadi, kalau soalan saya yang pertama tadi, adakah anda ingin sambung belajar atau mahu bekerja? Sebenarnya ada juga sesetengah orang yang melakukannya kedua-dua sekali serentak. Dia belajar dan juga dia sambung belajar dan juga bekerja. Macam mana? Macam inilah. Dia mengambil program diploma secara part-time. Okay. So, apakah bentuk-bentuk jadual secara part-time ni? Okay. Sangat mudah. Sesetengah institusi, jadual part-time berada di sebelah malam. Pada sesetengah institusi, jadual part-time di sebelah weekend. Mengikut pengalaman saya sendiri, saya mengambil sarjana pengurusan perniagaan, pentadbiran perniagaan di UKM secara part time. Kelas yang dijalankan adalah semasa weekend, hujung minggu. Jadi senang, betul tak? Okay. Okay. Seterusnya, selain daripada program full time, online, work based learning, part time, okay, ada juga cara teknik-teknik ataupun mode-mode pembelajaran baru yang dinamakan sebagai MOOC, Massive Open Online Course, ya. Dan juga kita panggil micro credential. Tapi saya tak nak sentuh tentang kedua-dua mode pengajian ini ataupun kerana ini mungkin tak bersesuaian untuk pelajar lepasan SPM. Okey.
Jadi, okay, kita sekarang dah 18 minit bersiaran. Sehingga sini dululah ya perbincangan kita pada hari ini. Okay, saya nak simpulkan di sini bahawa memilih di antara sambung belajar dan juga terus bekerja. Okay, secara ekonominya, secara kewangannya, sambung belajar itu haruslah diutamakan. Melainkan bagi keadaan situasi yang sangat terdesak, ibu ayah perlukan pertolongan dan mungkin tak ada ruang langsung untuk sambung belajar. Jadi mungkinlah ya terus bekerja dan kemudian ya kemudian sambung belajar secara part time itu boleh menjadi pilihan. Tetapi saya percaya bagi kebanyakan pelajar lepasan SPM, sambung belajar ini adalah satu-satunya jalan untuk memastikan kejayaan dalam kehidupan anda semua. Okay. So, sekian dahulu perbincangan kita di IBC pada kali ini. Thank you very much for being with me today and I would like to see you again next time. Okay. Same day and same time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innovative di Hatiku represents a slogan that focuses on prioritizing community and future students, especially from the B40 groups. The spirit that arises from this slogan is to continue the effort to always give and help the community and prospective students in need. This slogan should remain a principle in every innovative citizen, so that this slogan is spoken in every community throughout the state in Malaysia and make innovative as the main option to pursue higher education. Innovative di hatiku. Innovative di hatiku. Innovative di hatiku. Innovative di hatiku. Innovative di hatiku.